Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la na'budu illa iya, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabi wa la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kubra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yawma tuqallabu wujuhuhum bin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila. Rabbana atihim di'afain minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji serta rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita, yang salah satu diantaranya adalah kewajiban kita untuk ibadah melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bangsa kita saat-saat ini tengah sibuk berbicara tentang pemilih pemimpin, sebab tidak lama lagi bangsa kita ini akan menuju kepada satu pelaksanaan, satu pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum, baik memilih presiden maupun juga wakil-wakil rakyat. Oleh karena itulah, maka pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tema khutbah kita adalah tanggung jawab seorang muslim di hadapan Allah dalam memilih pemimpin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tidak ingin masuk ke dalam politik praktis, tetapi memang umat Islam harus tahu politik. Tidak boleh alergi dengan politik. Sebab ketika umat Islam tidak mau berpolitik, maka orang lainlah yang mengisi seluruh jabatan-jabatan yang
diangkat melalui pesta politik itu. Dan begitu besar pengaruhnya, semua apa yang kita rasakan, semua ketentuan, semua ketetapan yang menyangkut dengan persoalan umum, persoalan masyarakat secara luas, bisa kita mengatakannya adalah semua adalah keputusan politik. Kita belanja beras dengan harga yang mahal, itu adalah keputusan politik. Tomat, cabai mahal, tidak lepas daripada keputusan politik. Oleh karena itu, jangan kita alergi dengan politik, sebab dengan politik sebuah negara akan bisa merubah ideologi. Ingat kita dengan bagaimana sejarah Turki, ketika Turki di bawah kepemimpinan Khalifah Utsmani, Turki adalah sebuah negara yang semua undang-undangnya berasaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tetapi ketika Turki kemudian berhasil dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk, maka Turki berubah menjadi negara sekuler yang semua undang-undangnya diambil dari Barat. Bahkan lafal azan pun dirubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Oleh karena itu, persoalan politik bukan persoalan sepele, tapi persoalan yang sangat mendasar. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu memilih pemimpin sangat mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 23 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memilih ayah kamu sendiri atau saudara kandung kamu sendiri untuk menjadi pemimpin. Kenapa tidak boleh? Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih cenderung mengajak kamu kepada kekafiran, kemaksiatan, kezaliman, kedustaan, kebohongan daripada mengajak kamu kepada keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa orang-orang yang beriman tadi yang memilih ayahnya atau saudara kandungnya untuk menjadi pemimpin, padahal dia sudah yakin bahwa ayah ataupun bapaknya itu ataupun saudara kandungnya tadi tidak akan membawa dia kepada keadilan, tidak membawa dia kepada kejujuran, tidak membawa dia kepada kebahagiaan, keimanan, tetapi lebih cenderung mengajak kepada kekafiran, kemaksiatan, kebohongan dan kezaliman, maka dia sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu persoalan memilih pemimpin bukan hanya sekedar persoalan demokrasi belaka, bukan hanya sekedar persoalan politik, karena sudah menyangkut dengan perintah Allah, maka ini termasuk kepada bagian akidah dan ibadah, sebab kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah kemudian berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 66 67 68, Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Ketika mereka diseret nanti di dalam api neraka, sedang wajah mereka tertelungkup, jasad mereka dibolak-balik dalam api neraka, saat itu mereka menyesal dan mereka berkata, Ya laitana, aduhai, sekiranya dulu kami mengikuti
Ata'nallaha ata'nar rasulah, mengikuti ataupun mentaati Allah dan Rasulnya. Terjadi penyesalan. Mereka menyesal setelah mereka melihat betapa dahsyatnya azab yang diberikan kepada mereka, karena mereka memilih pemimpin yang tidak bisa membawa mereka kepada keimanan dan ketaatan, tapi justru cenderung mengajak kepada mereka kepada perpecahan, mengajak mereka pada kezaliman, kebohongan, kedustaan, perselisihan dan lain sebagainya. Maka mereka pada saat itu menyesali kenapa mereka dulu mengikuti ataupun memilih pemimpin yang tidak mampu memberikan keimanan dan ketaatan kepada mereka, tidak bisa memberikan contoh akhlakul karimah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu di ayat yang ke-67 lalu kemudian Allah berfirman, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin-pemimpin kami, mentaati para pembesar-pembesar kami. Fadalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami. Mereka tidak bisa membawa kami kepada petunjuk Allah. Mereka tidak bisa membawa kami kepada keimanan. Mereka tidak bisa membawa kami kepada ketakwaan. Fadulluna sabila, mereka telah menyesatkan kami. Maka dalam ayat berikutnya, ayat 68, kalau dulu mereka di dunia sangat mengagungkan orang tersebut, memuji, mentaatinya, menjadikannya sebagai idola. Tapi pada saat itu nanti Allah, mereka ikut mengutuk orang yang telah mereka pilih. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum laknan kabira. Ya Allah, karena mereka telah menyesatkan kami, ya Allah, mereka tidak bisa membawa kami kepada petunjuk ke jalan Allah, ketaatan kepada Allah. Atihim di'afaini minal azabi, datangkanlah azab dua kali lipat daripada apa yang kami rasakan ini. Kenapa demikian? Karena fa'adulluna sabila, karena mereka telah menyesatkan kami. Wal'anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka ya Allah dengan laknat yang besar. Ini penyesalan seorang mukmin yang telah memilih seorang pemimpin yang ternyata tidak mampu membawa kepada kebenaran, tidak mampu membawa kepada keimanan, tidak mampu membawa kepada ketakwaan, tidak mampu membawa kepada kemaslahatan. Tapi justru dia selama hidupnya di dunia ikut mendukung kebohongan, ikut mendukung kezaliman dan membenarkan kebohongan para pemimpin yang ia pilih. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa memilih pemimpin bukan hanya sekedar persoalan demokrasi semata, bukan hanya sekedar pemilihan presiden ataupun pemimpin-pemimpin yang lain, bukan hanya persoalan politik, tapi juga menyangkut persoalan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan biarkan diri Anda jatuh kepada penyesalan nanti di hadapan Allah dengan menerima siksa yang luar biasa. Berhati-hatilah memilih pemimpin. Siapapun para calon-calon pemimpin anak bangsa kita, mari kita lihat rekam jejaknya, mari kita lihat keimanannya, mari kita lihat akhlaknya, mari kita lihat integritas kenegaraannya, mari kita lihat integritas kebangsaannya, integritas nasionalismenya, keadilannya,
imannya, akhlaknya, kesalehannya. Karena iman dan akhlak inilah yang menjadi dasar setiap pemimpin itu untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya adalah Al-Qur'an. Beliau tidak pernah mengambil keputusan yang memberikan kesengsaraan kepada orang lain. Tidak pernah mengambil keputusan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah bahkan berkata sekalipun. Tidak pernah berkata sekalipun dengan mengikuti hawa nafsunya kecuali ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita dengan hati-hati untuk memilih pemimpin siapapun di antara anak bangsa kita nanti yang akan menjadi pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika itu sahabat duduk-duduk di dalam masjid, beliau keluar dari rumahnya lalu berkata, isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara'u. Wahai sahabatku, dengarkanlah. Hal sami'tum, apakah kalian sudah pernah ada yang mendengarkannya? Annahu sayakunu ba'di umara'u, bahwasanya sesudahku akan ada para pemimpin-pemimpin. Wa man dakhalahum wa saddaqahum bikadzibihim wa anahum bidzulmihim falaysa minni wa ana laysa minhu wa laysa biwaridin alayyal hawdha. Dengarkanlah, apakah kalian sudah pernah ada yang mendengarkannya? Nanti sesudahku akan datang para pemimpin, barang siapa yang bergabung dengan mereka, yang masuk ke dalam golongan mereka, wasaddaqa bikadzibihim, membenarkan kedustaannya, wa anahum bidzulmihim, dan mendukung kezalimannya, kata Rasulullah, laisa minhu, laisa minni wa ana laisa minhu, dia bukan masuk golonganku dan aku tidaklah termasuk golongannya, dan dia tidak akan mendatangi telagaku nanti di yaumil kiamah. Hadis ini berarti Rasul menyatakan ketika ada orang yang seperti itu, maka Rasulullah mengatakan dia bukan umatku, maka dia tidak akan mendatangi telagaku nanti di yaumil kiamah. Tahukah kita apa telaga itu? Telaga itu di yaumil kiamah nanti kita akan mendatanginya. Umat Muhammad yang mengikuti sunnahnya akan mendatangi telaganya, dan setiap kita akan meminum seteguk daripada telaganya itu. Kita dilayani oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika seseorang yang meminum telaganya itu, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan orang yang mendukung kejaliman pemimpin, orang yang membenarkan kedustaan pemimpin, maka dia tidak akan mendapatkan telaga itu nanti, dan dia tidak akan diakui umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak mau masuk ke dalam golongan mereka, tidak membenarkan kedustaannya dan tidak membantu kejalimannya, maka dia adalah golonganku, termasuk golonganku, dan aku adalah bagian daripadanya, dan dia nanti akan mendatangi telagaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, persoalan memilih pemimpin bukan persoalan yang enteng, bukan persoalan sepele, tetapi menyangkut dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berhati-hatilah memilih pemimpin. Maka tidaklah layak kita berkata, wah saya barang siapa saja yang menjadi pemimpin, hidup saya tetap aja begini-begini. Itu adalah persoalan ucapan, pernyataan yang keliru. Tapi mari kita dengan cermat untuk memilih. Lihatlah rekam jejaknya, lihat integritasnya,
baik integritas kebangsaannya, kenegaraannya, keadilan sosialnya, dan juga keimanan dan kesalehan dan akhlaknya. Rasul pernah berkata, bagi seorang pemuda ataupun pemudi yang ingin memilih pasangannya, kata Rasulullah, ada 4 hal: kecantikannya, hartanya, nasabnya, dan yang terakhir adalah agamanya. Kata Rasulullah, pilihlah agamanya, maka engkau akan selamat. Oleh karena itu dalam memilih pemimpin pun kita harus memilih agamanya. Lihat akhlaknya, lihat komitmennya. Insya Allah, ketika itu yang kita lihat, seorang pemimpin mengambil keputusan itu tidaklah lari daripada hakikat kebenaran, dan tidak akan memenuhi hasrat nafsu syahwatnya untuk pribadinya, tapi dia pasti akan melihat keadilan di tengah masyarakat, di seluruh rakyatnya. Semoga khutbah ini ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semuanya dalam rangka mempersiapkan untuk kita memilih seorang pemimpin negara kita yang akan menjadi pemimpin yang bisa membawa bangsa kita untuk maju, yang mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mendapatkan kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan. Yang tentu bukan hanya sekedar pemimpin yang bersifat eksekutif, tapi juga pemimpin-pemimpin legislatifnya. Mari kita melihat dan mengetahui, mencari tahu, mencari informasi tentang rekam jejak masing-masing, baik daripada pemimpin legislatifnya maupun juga pemimpin eksekutifnya. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal intisabi bihamdil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kudusi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana labi khusrin illa alladhina aman wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini kembali saya mengajak kepada seluruh hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa semuanya manusia dalam keadaan merugi kecuali hanya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang senantiasa nasihat-nasihati agar mentaati kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang senantiasa nasihat-nasihati agar mendatangi kesabaran manakala mendapatkan ujian, cobaan, dan musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah dan Rasul-Nya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal bagyi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'adzim yadhkurkum was'alu fa'liyatikum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.